perutnya limau regang. Kau harus meregang dulu. Kau pikir Sandy datang lewat sini? Aku tidak pernah berpikir ia adalah tupai karpet merah. Tapi siapa tahu. Untung aku memakai lapisan ekstra sponge gloss hari ini. Aku harus mengaku benar-benar mengharapkan seseorang yang lebih besar untuk perannya. Tapi semuanya terlihat kecil bagiku. Maaf, apa aku curhat berlebihan? Ini hari pertamaku dan aku sangat gugup. Shooting dimulai dalam 1 menit dan 58 detik. Tidak, 57. Sudahlah, lewati saja. Bergegaslah. Secara statistik, asisten sutradara hanya bertahan 0,87 hari sebelum mereka dipecat. Aku harus lebih baik lagi. Ayo cepat, lewat sini. Ia bukan orang penyabar atau orang pengertian atau orang baik hati. Ayo, ikuti karpet merahnya dan hindari keramaiannya. Ini adalah zona terlarang. Para bintang jadi rewel tanpa me time mereka. Kurasa kita harus cari jalan lain, Patrick. Tanda tangani bisiku. Tanda tangani. Wow, Larry akan menyuruhmu untuk menambah otot sebelum ia menandatangani ini. Larry, bisa aku minta tanda tanganmu? Maaf, Larry tidak menandatangani tanda tangannya sendiri. Larry, aku perlu tanda tanganmu. Dan Larry perlu dirimu untuk menangkan diri. Ini adalah zona terbatas. Tidak boleh foto bombing. Hey tuan, tuan Spot, lewat sini. Ayo lewat sini, bergeraklah. Semua orang sedang menunggumu. Apa yang masih kau lakukan di sini? Tolong pergi ke jalan keluar atau aku akan dipecat. Sutradara sedang menunggumu. Hah? Bagaimana kau sampai sini begitu cepat? Ia pasti menyerobot antrean, Patrick. Beruntung. Ya ampun, itu jeli yang besar dan berat. Asal ia tetap di dalam kurungan, kau akan baik-baik saja. Aku tidak bisa kerja seperti ini. Ya, aku juga. Aku pulang saja. Hei kawan, hanya pemain utama. Tidak ada ekstra di area ini, Bung. Kita perlu menemukan cara untuk membuka pintu ini. Aku lihat tombol. Itu ada dalam kurungan di sebelah pria itu. Oh, maksudmu pria besar berwajah seram itu yang tidak berhenti menatap kita? Bagus. Lihat kamera-kamera itu, dan kamera-kamera itu. Oh, dan pria itu bahkan pakai headset. Kita pasti bepergian ke masa yang jauh di depan. Kurasa itu hanyalah set film, Patrick. Oh, kalau begitu di mana meja makanannya? Aku lapar. Sangat terlambat, hei. Pergi ke tanda kalian sekarang. Sutradaranya Squidward? Dia punya visi, SpongeBob. Aktor macam apa yang diberikan itu di agensi padaku? Aku menjanjikan mereka seni. Dan bagaimana mereka membalasku? Aku menuntut seorang pahlawan, bukan marshmallow kuning kecil. Apa kau mengerut jika berada terlalu lama dalam bak mandi air panas? Hai tuan sutradara, aku SpongeBob. Shooting mulai dalam 9, 8, 7, segera. Tidak bisakah bulu babi casting Odik itu paham bahwa aku mengizinkan mereka menjadi bagian dari sudah pasti sensasi film terbaik yang pernah ada di lautan? Tapi jangan berkecil hati, aku masih berbakat untuk mengubahmu menjadi alat keindahan yang destruktif. Ya ampun. Dalam adegan ini, kau harus bertarung sepanjang jalanan kota yang penuh gangster. Dan jangan keluar frame. Dan action. Bisakah kau kalahkan saja makhluk jeli itu? Dan lebih cepat. Astaga, sutradara ini terlihat lebih stres daripada Squidward. Cepat kalahkan segala musuh. Kita tidak punya waktu untuk bermain-main. Wow, gelembung yang sangat indah. Aku ingin meletuskannya. Tidak bisa. Itu adalah sihir yang tidak dapat dirusak berkat jeli yang kau kumpulkan untuk tujuanku. Tujuan kita. Cassandra, kau yakin ini tempat yang benar untuk menemukan Sandy? Portalnya membawamu tepat kemana kau harus pergi. Jangan lawan jeli mesta.
Tapi, ambillah, simpan, dan bawa kepadaku. Lagi pula, Jelly berbisik bahwa kau telah melakukan kerja komersial. Tidakkah celana kotakmu rindu menjadi pusat perhatian sekali lagi? Kau benar. Jika itu berarti menyelamatkan Sandy dan dunia, maka aku harus berakting sebisaku. Terima kasih, Cassandra. Kita sangat beruntung ada Cassandra yang membantu kita. Benar-benar wanita tanpa pamrih. Kalau aku ingin melihat pengecut berlarian, aku akan menyutradari balapan pengecut 2 seperti yang dibilang agenku. Ini adalah film karate. Tapi kurasa aku harus bekerja dengan apa yang aku punya. Ayo mulai dengan sesuatu yang sederhana. Tendangan karate. Tendang karate itu. Sekarang, untuk benar-benar membuktikan bahwa kau tahu cara menjelma sebagai pahlawan karate yang hebat, aku telah menyiapkan sedikit tantangan untukmu. Seberangi atap-atap kota. Sekarang, dobrak pintu itu dan terus maju. Aku bilang kita, memulai sesuatu. Sial, lenganku terasa lebih kenyal dari biasanya. Kuharap Cassandra benar, dan suara yang melompat-lompat ini akan mengantar kita ke sini. Yang kecil-kecil ini terlihat gesit dan lapar. Ya, kita sama dalam hal itu. Bukan bagian gesitnya. Kurasa kita perlu bagian itu untuk melewati mereka. Oh tidak, jangan orang-orang ini lagi. Tendang mereka dari setku, tolong. Ini rasa apa? Jelly ini memiliki refleks seperti ikan lele. Wow, kau bukan apa yang aku kira. Sekarang pergilah, asistenku menantimu. Sepertinya ada masalah dengan papa hati yang selalu ingin tahu. Hei pendek kuning dan kenyal, ada banyak paparazi bersembunyi di set ini yang ingin mencemarkan reputasi sutradara dengan menangkap sisi mencurigakan dari prosesnya. Ya tentu saja tidak ada. Akan sangat karang kalau kau bisa mengalihkan perhatian mereka dengan beberapa jurus hebatmu. Aku akan membuat diriku ekstra indah. Mengizinkanmu lewat sekarang. Sutradaranya ada di ujung jalan itu. Kau tidak akan melewatkannya. Kurasa ada yang mengurus paparazinya. Kau boleh lewat sekarang. Kurasa ada yang mengurus. Itu dia, Raja Karate sejati harus membuktikan refleks seperti kucing. Aku merasakan inspirasi akan menyerang. Aku menemukan meja makanannya. Para sukarelawan dalam kota itu akan membantumu melatih refleksmu. Saat ada yang berpura-pura kabur, pukul mereka. Tidakkah itu menyakiti mereka? Tidak mungkin secara hukum. Kontrak mereka jelas menyatakan mereka tidak bisa dilukai. Kurasa itu masuk akal. Tapi tunggu, Patrick tidak menandatangani kontrak. Apa?
Oh, baiklah. Kalau begitu jangan pukul dia saat dia muncul. Itu akan membantu menguji konsentrasimu. Sekarang pergilah, kau menyia-nyiakan lampu sorot yang berharga. Dan action. Bravo. Kau tidak sepenuhnya tidak berguna selama kau tetap bergerak. Sekarang kembalilah ke jalanan. Tes layar selanjutnya hampir mulai. Mulai. Apa yang masih kau lakukan di sini? Pindahkan celana kotakmu ke area selanjutnya. Apa yang... Ayo sana. Dalam adegan ini, musuhmu mencoba merampok bank dan menyebabkan kekacauan. Penonton yang tidak bersalah terjebak dalam tanah dan butuh pahlawan mereka. Percaya atau tidak, itu kau. Selamatkan mereka sebelum waktu habis. Dan action. Sepertinya semacam hewan menggali lubang-lubang itu. Untuk apa? Menyembunyikan kacang untukmu sendiri? Yang benar saja, SpongeBob. Terima kasih banyak. Boleh aku minta tanda tanganmu? Tolong bantu. Aku tidak terluka. Hanya bosan. Yow. Aku tidak percaya kau menyelamatkanku. Maksudku, lihat saja dirimu. Tuh di perut. Tolong, seperti aku kehilangan sepatuku. Keluarkan aku dari sini. Aku harus pulang dan bosan bermain-main. Oh, terima kasih. Aku bisa menciummu. Tapi mungkin lain kali. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Ayo lakukan ini lagi kapan-kapan. Berkat kejeniusanku, performamu telah menjadi bisa ditoleransi. Sekarang pergilah dan berposelah beberapa gerakan karate untuk pers. Apa yang kau tunggu? Nikmati pusat perhatiannya. Aku kejam dan aku bisa lakukan metode dan menghilang ke dalam karaktermu. Ingat kenapa kau di sini? Untuk mendapatkan lebih banyak jelly. Bukankah maksudmu menyelamatkan Sandy? Benar, tentu saja. Dan juga untuk menyelamatkan teman tupaimu. Kalau kau ingin meyakinkan penontonku bahwa kau adalah raja karate sejati, kau harus cepat macan tutul atau seekor cheetah. Apapun itu, naik ke perahu merah dan kejar musuhmu. Tapi aku tidak punya surat izin mengemudi. Lempar saja pantatmu yang empuk ke dalam kendaraan yang boleh kau kendarai dan melajulah. Pilih satu kendaraan, SpongeBob. Setiap film perlu adegan kejar-kejaran yang keren. Terlalu seperti perahu. Tidak boleh lewat. Garis yang rapi, tempat duduk yang nyaman, pedal anti slip, jelas punya faktor keren. Ini tunggangku sayang. Aku hampir lupa bilang, semua bahayanya nyata dan kami tidak ada tindakan pencegahan apapun untuk meningkatkan dramanya. Dan action. Pria ini berkendara seperti orang gila. Iya, seorang gila yang cinta barbekyu. Dasar gila! Aku ingin memukul gong itu. Sepertinya kita harus memukulnya dalam urutan tertentu. Tendang karate gong itu.
penduduk butuh bantuan. Karate Bob datang menyelamatkan. Kalau kita harus melawan Jerry itu lagi, kuharap kita bisa menggunakan pemeran pengganti. Terima kasih. Aku pikir film akan kacau balau, tapi sutradaranya habis-habisan. Para ekstra jelly itu menghajarku dengan sangat meyakinkan. Wah! Ya, kami pemain drama serius dalam menjalankan pekerjaan kami. Dan pilihannya untuk tokoh jahatnya? Wow, aku baru saja melihatnya sekilas. Itu benar-benar binatang liar. Aku suka karena itu empuk. Taman Zen ini sangat menenangkan. Kau mengatakannya. Wuh, ayo Taman Zen. Terima kasih telah menyelamatkanku, orang asing berbentuk aneh. Dengar kau omong kosong. Kau tidak dibayar dengan exposure untuk mengobrol. Kalau kau mau meyakinkan penontonku kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik yang memukau. Sekarang, larilah menyeberangi atap-atap pencakar langit untuk memasuki benteng musuhmu. Bisakah aku naik lift saja? Tidak. Dan action. Bagian dari menjadi pemeran pengganti adalah melakukan pengejaran yang berani di atas atap-atap kota. Kau harus coba mengalahkan waktu terbaikmu, akan terlihat bagus di reelmu. Saus tartar akan bagus sekali kalau liftnya berfungsi. Kemungkinan dulu berfungsi, tapi sekarang tidak. Untungnya aku sebuah balon. Kalau tidak, aku akan takut jatuh. Oh, hey, perhatikan di mana kau mendarat. Jangan takut, temanku yang bisa ditiup. Jejakku seyakin. Aku baru saja lihat ke bawah. Kita mendekat ke dojo. Kau tahu apa yang mereka bilang? Jaga temanmu dekat dan dojomu lebih dekat. Aku tidak paham. Menurutmu apa yang sedang mereka buat dengan mesin-mesin derek ini? Aku berpikir pasca. Lihat, itu Sandy. Maksudku. Lihat, Sandy. Siapa lagi kalau bukan Spons yang mereka panggil Bob dan partnernya si balon gila yang sebesar Dallas Patrick yang melangkahi pintuku. Sebenarnya kami masuk lewat atap. Apa itu benar? Kalian akan pergi lewat lantai. Karena aku sedang dalam mood. Dan moodku adalah Kaheya! Tidak ada yang nonton film untuk dialognya. Penontonku menuntut warna dan gerakan yang bertemu menjadi konflik visual. Kita perlu crash, boom, bang. Bukan yap, buang skrip bodoh itu sekarang. Ada skripnya? Dan action. Datang padamu. Aku dalam bahaya. Mari lihat bagaimana kau melawan jelly. Aku benar-benar. Beri jalan untuk jeli itu. Telah kembali ke set film bela diri ini. Sandy ditinggal di antara ruang pemotongan, tapi kameranya terus berjalan. SpongeBob, apa ledakan itu membuatmu gegar otak? Kau ingat menandatangani surat pengabaiannya kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil, tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak, triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga.
cahaya, kamera, suara dari atas, kawan-kawan, dan... Tidak masalah, Sandy. Tapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Sampai jumpa lagi. Aku senang Sandy dan rumahnya yang aneh telah kembali. Tapi aku mau rumahku kembali juga. Aku tahu, kawan. Aku yakin Cassandra akan membantu. Dia adalah orang paling terpercaya yang aku kenal. Aku tahu, aku seharusnya di dalam bersama para lansia. Tapi mereka menemukan saluran radio baru ini dan jadi gila. Tidak ada yang bisa menenangkan mereka. Aku biasanya menyimpan kue keberuntungan untuk keadaan darurat seperti ini. Kerenyahannya sangat menenangkan. Tapi sangat disayangkan, semua kuenya hilang di tengah-tengah kekacauan kota. Ayo, Patrick, kita bisa menemukan kue-kue ramalan itu. Beri tinta, pena berlari. Ah, kemana penaku berlari? Bikini Bottom belum pernah terlihat seindah ini. Tapi sekarang diselimuti jeli kosmik misterius. Maksudku, di sekelilingnya. Cassandra, tolong bantu. Kita harus menemukan rumahku. Tanpanya aku hanya spons biasa yang bisa bicara. Maaf, Spons G. Aku sedang sedikit sibuk memperbaiki susunan seluruh alam semesta yang telah kau hancurkan. Cassandra, apa kau bisa bantu memperbaiki rumahku? Tentu, segera setelah kita mengurus teman-temanmu, kotamu, tatanan kosmik dan segalanya. Oh, rumahku yang indah. Dan nanas yang lezat. Ini, kenapa kau tidak pakai kostum kosmik ini dan masuk ke portalnya? Yoho, apa keju favorit bajak laut? Memento. Ah, aku tadi berpikir begitu. Ya, aku tahu banyak tentang bajak laut. Oh, semoga saja nanasku masih utuh.